Saudara, puluhan personel Koramil 12 Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar aksi menanam padi di Gampung Atung, Kecamatan Muntasik, Kabupaten Aceh Besar. Aksi ini merupakan upaya mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Aksi penanaman padi yang turut melibatkan puluhan warga Gampung Atung, Kecamatan Muntasik, Aceh Besar ini dipimpin langsung dan Ramil 12 Muntasik, Letu T. Bengade. Kegiatan ini merupakan penanaman perdana di lahan yang sebelumnya merupakan lahan tidur. Menurut Dan Ramil 12 Muntasik, penanaman merupakan bentuk dukungan Koramil Muntasik dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Aksi ini diharap dapat mengubah lahan ini menjadi lahan produktif. Puluhan personel TNI melakukan penanaman padi di lahan seluas 2,5 hektar. Selain padi, di lahan yang sama personel TNI juga menanam benih ikan. Ini adalah tahap pertama, kita tanam padi perdana. Nantinya setelah produktif, kita akan bagi-bagi ke masyarakat. Alhamdulillah Bapak Dandim sangat mendukung dan sangat antusias yang lahan tidur untuk difungsikan untuk ketahanan pangan. Ini pun program ini ketahanan pangan program kasat. Seluruh hasil panen padi di lahan ini rencananya akan dibagikan kepada warga sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Aceh Besar. Selain wujud dukungan pada program ketahanan pangan, aksi penanaman juga diharap dapat memotivasi warga untuk lebih giat memanfaatkan lahan pertanian. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan.